Saya mewakili Jawa Timur untuk mengikuti lomba MTQ cabang tilawah anak-anak tingkat nasional di Padang. Di sekolah ini, alhamdulillah saya selalu menggali bakat dan minat saya serta mampu saya kembangkan. MTQ Islamia Benin hebat. MTS Islamiyah Benin, salah satu lembaga di bawah naungan Yayasan Sunat Bunur di bawah pembinaan Kementerian Agama Republik Indonesia dan Lembaga Pendidikan Ma'arif NU. Maka, di dalam implementasi kegiatan belajar mengajar menggunakan kurikulum nasional yang dipadukan dengan kitab-kitab salaf dan amaliyah Nahdlatul Ulama, tenaga pendidik dan non-kependidikan yang profesional, selain itu dikelilingi pondok pesantren. Akses transportasi mudah, gedung representatif lantai 3, ruang laboratorium, ujian berbasis IT, dan ramah anak. Penggalian minat dan bakat siswa segudang prestasi, dan pemberian reward siswa berprestasi, serta berwawasan lingkungan dan kebangsaan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, wala haula wala quwata illa billah ma ba'du. Saya selaku kepala MTS Islamiyah Benin menyampaikan pada masyarakat bahwa MTS Islamiyah Benin adalah sebuah lembaga di bawah Yayasan Sunnatun Nur yang merupakan salah satu ikon pendidikan di Kabupaten Tuban. Visi MTS Islamiyah Benin adalah terwujudnya MTS Islamiyah Benin yang unggul, mandiri, berprestasi, berakhlakul karimah, serta berwawasan lingkungan dan kebangsaan. Terakreditasi A MTS Benin pada PBDB tahun 2021-2022 ini, PBDB gratis dan sekaligus tanpa tes. Adapun gelombang pertama 21 Februari sampai 21 Maret, gelombang 2 22 Maret sampai 21 April, kemudian gelombang 3 22 April sampai 21 Mei. Ditambahkan pula dengan banyak jenis kegiatan intra, ekstra maupun pengembangan diri siswa. Di antaranya adalah pramuka, jurnalistik, keadiwiataan, kajian kitab-kitab salaf, IPNU, IT yang cukup canggih dan ditambahkan juga dengan karakter siswa. MTS Benin mempunyai banyak atau segudang prestasi baik itu di tingkat kecamatan maupun nasional, dan yang terbaru lagi adalah merupakan terbaik satu calon sekolah adiwiata di Kabupaten Tuban, dan sekaligus ditetapkan oleh Bupati Tuban bahwa MTS Benin adalah sekolah adiwiata. Oleh sebab itu, sekali lagi, ayo buruan kita bersama-sama masuk di lembaga MTS Islamiyah Benin yang lulus dari SD, MI. Langsung bisa daftar dengan klik atau tombol pbdb.sunnatunnur.com. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya selaku Ketua Yayasan Sunnatun Nur mengimbau kepada masyarakat untuk menyekolahkan putranya ke MTS Nori Janin Sunnatun Nur agar menjadi anak yang soleh. Dan perlu diketahui mengenai pendaftaran mulai dari MI sampai MA digratiskan. Alhamdulillah bahwa sebagian besar alumni dari MTS Banin bisa berkiprah, bisa mengambil peran di berbagai sektor kemasyarakatan, baik di dunia pendidikan, dunia medis, ada yang alumni MTS Banin, ada yang jadi spesialis bedah jantung, bedah vaskuler, ada yang spesialis penyakit dalam, ada yang dokter, dan itu semua karena keberkahan dari MTS Islamiyah Banin. Oleh karena itu, para bapak-bapak, ibu-ibu, adik-adik sekalian, mari berbondong-bondong untuk sekolah di Madrasah Islamiyah
Banin Sunan Timur Sendoro. Ayo sekolah di MTS Islamiyah Banin Sunan Timur Sendoro Tuban.